Cik Abby nak share dengan you all empat cara, okay, kita macam mana kita nak menggunakan SocMac. Apa tu SocMac? Social media. Okay, yang pertama sekali kita kena tahu segala posting yang kita nak buat, kita mesti kena ada timetable. Baru posting kita akan ikut daripada semasa ke semasa. So tak adalah kita tertinggal sebenarnya ke cara kita nak posting, kan? Okay, yang kedua, kita kena tahu, kita kena sentiasa alert tentang respon customer ataupun kita punya kawan-kawan follower. Okay, respon dari segi apa? Yang orang like, yang orang komen. So you kena make sure benda tu you kena respon. Okay, yang ketiga, kita kena check customer-customer ataupun kawan-kawan kita yang reply message dekat Messenger, FB ataupun apa je yang kita nak kena tengok dalam semua media sosial, DM ke, okay, Telegram ke, boleh, tak ada masalah benda tu. Yang penting kita kena reply message diorang, okay, so diorang tak akan rasa macam kita ni tak nak, tak menghargai mereka sebenarnya. Okay, yang keempat, kita kena pandai pinkan customer yang kita rasa perlu respon, okay, kepada mereka. Supaya pinkan posting tu supaya kita alert. Kita tak rasa benda tu tertinggal dan kita akan check balik benda tu sebab benda tu sangat important. So kena tahu yang paling penting dalam media sosial, kita mesti kena respon customer dengan kadar segera. Okay, tak kisahlah apa jual media sosial, itu yang paling penting. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh rajin-rajin Cik B. Bye.